sejak kemarin hingga tadi sore, yaitu si bola Bujangi dan Luk Hiluga dari Sukumbuga, dan 21 warga masyarakat luka-luka dari suku Lani Jaya, kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit, dan roda 4 ada 2 unit. Tentu Musbida Kabupaten Jaya Jaya telah komunikasi dengan Bupati Intan Jaya dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak membias kepada seluruh warga masyarakat.